meli peleceng kangkung. Sambilan manjos kena helian. Siu, sahabat Nusantara. Hari ini kita mau ke daerah Kintamani, tepatnya di Desa Payung Gede. Ini termasuk desa adat dan di sana katanya ada satu lokasi yang dinamakan kuburan ari-ari ya, kuburan ari-ari bayi ya. Nah, di sana seperti apa? Sekiranya akan kita lihat bersama rombongan yang hadir. Teman-teman dari Lombok, dari SOC Kerasem dan wow. Seperti apa nanti kita akan telusuri dan sembari kita mencari narasumber kita, Mr. D Dollar dari 0.20. Kita mau lihat dia Bapak. Mana kita guys? Oke, kita sudah masuk areal kuburan ari-ari bayi daerah Payung Gede. Pasti mungkin mani serba kiri pono. Mun menongol kene terus pokoknya kengken sik kalau enggak pas main itu mesti buat nang depan. Terus Pak ini tempatnya apa di sini aja apa masih bebas naruh di bebas. Bebas di asal di lingkungan. Berarti semua areal ini ya. Oke, seperti yang dijelaskan tadi ini contohnya satu rami. Jadi rami ini istilahnya dari pengertiannya adalah suka bergaul ya, suka bergaul. Nah kalau emang ini di bawah ini termasuk apa deh? Merendah, senang merendah, menyendiri juga gitu maksudnya. Di atas.
tapi menanda pengikutnya mani pasti boleh. Tidak bisa direncanakan dari cara itu kan sedikit ya. Tapi menani you ya, mesti you yang waktu ikut you lah. Nah, setidaknya jadi orang berpengaruh. Oh mungkin gini ya, lebih jelasnya batas jarak untuk menaruh hari-hari ini gimana? Di atas kepala atau emang harus jarak gimana? Bebas. 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 Mau tinggi juga. Wah, tapi ada ini ya, ada maknanya juga ya. Tinggi angkuh. Angkuh gitu. Angkuh. Nah di sini kan karena kita kan naruh kan di pohon nih. Kalau kita naruh pohon ini kan otomatis pohonnya tumbuh. Tapi kita kan namanya pertumbuhan pohon kan pasti lama ya, jangka waktu lama. Ngaruh nggak gitu? Semakin naiknya. Semakin ngaruh juga untuk gininya, kehidupan pribadinya yang hari-hari yang kita taruh sini. Coba okay. Pak, sebelum closing ini ada lagi satu pertanyaan saya ini. Ini apakah ada dibedakan cewek cowok? Itu ada yang perbedaannya? Sama. Nama ya. Juga enggak di sini. Enggak ada nama. Jadi prosesnya kembali ke awal lagi ya, ke awal kita lahir dan ke terakhir kita udah enggak ada, itu emang enggak ada nama, enggak ada status apa. Ya. Berarti semua disamakan. Kayak sekolah ya berarti ya, yeah. Status yang disamakan. Yeah. Yeah. Oke, okay, thank you buat narasumber. Gelar, thank you sangat. Ini dari teman-teman Lomba, ya, dari Makassar, Magelang, Kalimantan, Rogo Jambi, yeah, Tambua, dan Indonesia di sini. Oke, okay. Okay, up next kita akan lihat sekeliling seperti apa dan bagaimana. Yuhu. Kalau yang ini termasuk Pak De? Menyendiri juga. Tapi dalam satu pohon, ya. Istilahnya dari jaraknya juga ini ya. Istilahnya mencarinya kan tetap pendirian ya, sekalipun nah rame itu ya tetap ini tampil sendiri. Ini tampil sendiri, ada pengertiannya. Kalau emang di satu pohon itu satu aja berarti emang udah sifatnya bawaannya sendiri. Ya. Berarti tergantung dari ini juga ya, dari mungkin dari keluarga ataupun dari orang tua ya. Oh, ya. Yang baru belum ada nih ya? Yang belum. Belum kayak. Ini kisaran kalau digantung kayak gini berapa lama kira-kira bertanya Pak De? Setahun, dua tahun. Berarti kalau udah jatuh sendiri itu udah wajar ya, udah biasa ya. Udah biasa. Hilang berarti hari-harinya sudah ya kalau ya. Nah, ini contoh hari-hari yang sudah lama jatuh dengan sendirinya. Ini adalah proses alami. Prosesnya ya jatuh sendiri, bukan karena sentuh tangan orang luar, jadi emang alami. Pak De, tadi penjelasannya apa? Sorry, lupa. Digantungnya harus di pohon buka. Buka. Kayak tulisan Indonesia ya buka. Ya, buka. Gitu ya. Kalau di pohon. Buahnya bisa terbuka dengan sendirinya. Kalau orang Bali kan biasa kalau tutup bunyinya pasti dinamain tutup, kalau berbuka tutup. Ya dibuka. Tutup. Dalam artian pohon ini umurnya panjang ya, lama ya kira-kira. Sulit untuk besar. Berarti khusus untuk gantungnya nanti di pohon buka. Pohon buka. Gak boleh di pohon lain. Harus di pohon buka. Oke, thank you. Untuk edukasi buat teman-teman tadi sesuai dengan dari narasumber harus digantung di pohon buka. Nah ini dia pohon buka, mungkin dari teman-teman sudah nggak asing lagi ya. Nah ini bisa dilihat contoh dari buahnya. Nah ini yang sudah kebuka dan kalau nggak salah suaranya tuh kayak ada suara tap itu kebuka ya tuh gitu ya. Nah, ini dari bibit buah. Nah ini buahnya dia yang masih hijau, belum kebuka, belum matang. Oke, nanti mungkin kalian bisa searching sendiri di Google. Oke, itu dia tadi ekspedisi kita jalan-jalan santai ria ke desa Bayung Gede, daerah Kintamani, Bangli.
sama teman-teman dan narasumber kita, Mr. Dinolar. Yeah. Thank you buat informasinya, brother. Dan juga teman-teman dari kelompok kita dan juga dari klub SOC Karang Asam Abang. Hey, semuanya. Halo. Halo, guys. Ini dia semuanya. Dari semua, kita mandi payung gede. See you next time. Bye-bye. Ya. Ah, tenen